Kami dalam Selamat Pagi Malaysia, 17 Jun seperti yang kita telah pun dengar adalah tarikh di mana seluruh rakyat Malaysia akan menyambut Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Aidil Adha. Jadi bersama saya di studio untuk membincangkan tentang bagaimana sebenarnya untuk kita melangsungkan ataupun melaksanakan ibadah korban itu sendiri. Kita bersama dengan Ustaz Azhar Abdul Syukur, pengasas Easy Korban. Terima kasih Ustaz kerana sudah bersama kami pagi. Sama-sama, terima kasih menjemput. Mula-mula seperti biasa, kita nak fahamkan apakah sebenarnya itu ibadah korban. Ya. Apa yang dituntut? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terren ya. Yes, Terren dan kepada semua pendengar TV1, penonton TV1. Jadi dia sebenarnya ibadat korban itu sebenarnya dekat di hati kita. Dan kalau sepatutnya dia tak perlu kempen buat korban. Dia akan ada rasa sendiri nak buat. Saya bagi contohlah. Bila tarikh lahir Terren? Jangan beritahu 10 tahun. Sebut-sebut tarikh ya. 13 Mei. 13 Mei. Oh, peristiwa 13 Mei. Allah. Okey. 13 Mei itu maksudnya Terren lahir sempurna menjadi seorang manusia. Betul? Lahir sempurna menjadi manusia. Dan setiap tahun orang akan sambut hari, orang-orang yang menyayangi Terren akan sambut hari lahir Terren. Betul ya? Sempurna jadi manusia, orang yang sayang bagi hadiah setiap tahun. Terren juga begitu. Kalau saya tak tahu, mungkin Terren dah kahwin. Kalau isteri itu hari jadi dia automatik kita rasa nak bagi hadiah ke dia. Tak ada kitab yang mengajar awak nak bagi hadiah hari jadi ni. Tapi dia terasa begitu. Jadi begitu sebenarnya korbannya. Pasal Hari Raya Haji, turunnya ayat yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Islam itu sempurna masa turun ayat ini, iaitu Raya Haji. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku bagi kamu. Wa raditu lakum islam dina, dan aku redha Islam itu sebagai satu agama. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, mereka membawa agama berterusan sampailah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Bila sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari raya haji itu Allah iktiraf sempurnanya agama Islam. Macam kita kata tadi, bila sempurnanya diri kita menjadi manusia, kita akan sambut hari jadi setiap tahun. Jadi begitu Allah buat ya. Bila sempurnanya agama Islam pada hari raya haji, apa Allah buat? Allah buat open house. Macam kita lah sambut hari jadi. Ajak orang-orang yang kita sayang. Orang yang tersang, datang pergi mengerjakan haji. Yang tak dapat datang, ataupun yang pergi haji juga, dia akan bawa hadiah. Itu korban. Orang yang sayang Terren akan bawa hadiah. Sayang, Terren sayang pada isteri, akan bagi hadiah pada hari jadi dia. Sanggup tak Terren sebut pada isteri, pada anak, tahun lepas kita dah sambut hari jadi. Tahun lepas dah bagi hadiah. Tahun ni tak payah. Sanggup tak sebut macam tu? Tak sanggup. Nanti saya yang kena korban. Jadi begitu sebenarnya korban. Kita sebenarnya tak... bila kita tahu kaedah atau konsep korban tu, kita tak akan sanggup sebut kita dah buat korban. Okay, itu satu. Kemudian kalau kita baca sejarah kisah pengorbanan yang paling besar itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, satu-satunya anak dia bersama dengan Hajar radhiyallahu anha. Disembelih anak itu bukan seorang anak derhaka. Bukan anak penagih dadah. Anak yang soleh, anak tunggal seorang nabi disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dan ketika menyembelih itu, Nabi Ismail tahu. Kalau ikut sejarahnya, Nabi Ismail kata, "Jid ya Abi Jid, sembelihlah aku ni sungguh-sungguh." Sebab bila sembelih itu tak lut, orang kata tak makan pisau tu. Jadi Nabi Ismail sungguh-sungguh buat. Dan dalam masa yang sama, ini peranan wanita ya. Saya nak beritahu lo, wanita ni dia pandai memujuk ya. Siti Hajar, aku nak kira Nabi Ismail tu anak dia. Itulah satu anak dia. Tapi dalam masa yang sama dia redha, bukan setakat redha. Kalau ikut ceritanya, dipakaikan pakaian yang indah kepada Nabi Ismail untuk disembelih. Kerana ini pengorbanan untuk Allah. Hadiah untuk Allah. Macam kita lah, kalau kita bagi hadiah pada orang yang kita sayang, kita bungkus baik-baik, cantik. Jadi begitu ya. Jadi wanita, kita nak pesan, tolong pesan pada suami, pesan pada anak, kempen buat korban. Jadi balik cerita tadi, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berjaya menjalani ujian dia sebagai Khalilullah, sebagai kasih Allah, Allah tukarkan anaknya itu
dengan haiwan ternakan. Hari ini, apa salahnya kita buat haiwan ternakan itu sembelih dan kita niatkan, ya Allah Tuhanku, gantikanlah dia dengan zuriat yang soleh. Kerana itu, roh ibadat itu sebenarnya adalah doa. Dalam sembahyang, lepas sembahyang kita berdoa. Kita berpuasa, kita berdoa. Kita pergi haji, kita berdoa. Pergi umrah, kita berdoa. Hatta yang pergi haji itu sekarang ni kita kirim doa lagi pada orang yang pergi haji. Tapi dalam masalah korban, selalu kita diajar bagi pada orang miskin makan. Sedangkan itu bukan tujuan utama. Tujuan utama ialah kita buat korban, kita kasih pada agama kita, macam kita kasih tadi pada orang, dan kita berdoa. Tak ramai orang berdoa. Biasanya bila disembelih lembu tu, habis, settle. Jadi, hari ini, mulai tahun ini, bila kita nak buat korban, kita niat itu satu ibadah, dan kita berdoa dengan ibadah, ya Allah Tuhanku, inilah korbanku tahun ini, tunaikanlah hajat-hajatku, gantikanlah dengan anak yang soleh, selesaikanlah masalahku. Kerana, macam kita katalah, kita bila kita bagi hadiah pada orang yang kita sayang, kita ada hajat. Sama ada kita nak kasih dia, supaya dia bagi perhatian pada kita. Kalau kita bagi hadiah pada bos kita, kita minta bos kita senang naik pangkat. Begitu kan? Ini sekarang ni kita berurusan dengan pemberi rezeki. Allah minta kita buat tanda menghargai, mensyukuri nikmat yang dia bagi paling besar itu nikmat iman dan Islam pada hari kesempurnaan agama Islam. Jadi, kita berurusan dengan Allah sekarang ya. Jadi sepatutnya bila kita buat tu kita mohon sesuatu pada Allah. Jangan kita sia-siakan sebagaimana macam kita ulang balik tadi. Kalau dengan manusia pun kita harap pada manusia, kita bagi hadiah, kalau kita bagi hadiah pada anak kita, begitu ya. Kita nak kasih sayang dia, maka begitu juga dengan korban ni. Biar ada niat, ada apa doanya supaya ibadah kita tu tidak sia-sia. Dan bagaimana sebenarnya peranan Easy Korban untuk membantu rakyat Malaysia sebenarnya menunaikan ibadah ini? Kerana kos makin meningkat di seluruh negara. Kita dapat lihat kalau seekor lembu itu dah 6,000 lebih. Tapi untuk mereka yang mungkin tidak berkemampuan, apakah cara-cara untuk Easy Korban membantu supaya dapat juga mereka menunaikan ibadah? Terima kasih ya. Sebenarnya sejak mula penubuhan Easy Korban pada 18 tahun yang lepas, kita berazam untuk setiap rumah kalau boleh mampu untuk buat korban. Pasal itu sanad Rasulullah ya ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Kalau boleh itu maksudnya setiap tahun bagi satu rumah sekurang-kurangnya ada satu bahagian korban. Itu sasaran kita. Dan alhamdulillah, satu ketika dahulu, kita tak ada NGO, tak ada pihak-pihak yang melaksanakan korban di luar negeri. Jadi harga itu memang mahal. Dan kita akan sentiasa bagi alasan harga mahal. Tapi bila dah sejak kebelakangan ini, dah ada banyak pihak termasuk Easy Korban ya, yang menawarkan korban di Malaysia terus berjalan. Kalau kami di Malaysia ni kita tawarkan harga RM781 bahagian, tapi untuk di luar RM350. Jadi maksudnya ada pilihan. Kalau apa rasa mahal, ada yang murah. Tapi sebaik-baiknya, buatlah yang mahal. Kalau Terran pun kau nak bagi hadiah pada kekasih, tak cari yang murah. Tak pergi kedai RM2. Buat yang paling terbaik. Kalau Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang paling baik, apa salahnya kita keluarkan satu rezeki, satu-satu yang Allah bagi untuk kita buat yang paling baik. Dan saya tertarik ya, untuk Easy Korban, ya, selain daripada nombor yang tertera, ada nombor tertera kan? Kita ada satu cara lagi yang paling mudah untuk buat korban. Ada telefon, pergi ke Touch and Go e-wallet. Touch and Go e-wallet. Touch and Go e-wallet, pergi bahagian promotion. Okay. Bagi bahagian promotion, tengok ada Easy Korban kat sebahagian promotion, terus ke bawah bahagian promotion. Okey, pergi bahagian butang more atau promotion tu akan keluar Easy Korban. Okey. Pergi ha situ. Situ. Tu. Atas sikit lagi. Tak silap saya ada itu. Okey, nak ceritanya sekarang ni, terima kasih Touch and Go. Touch and Go sekarang Bukan kami bagi. Touch and Go bagi. Wow. Siapa yang buat korban melalui Touch and Go yang kami laksanakan, dia ada RM30. Tu dia. RM30. Tu. Klik situ. RM30. Touch and Go bagi. Dia bagi 2,000 peserta yang pertama. Jadi lepas ni buat.
Ya. Jadi ini amat memudah cara kan? Iya. Ataupun kepada siapa yang duduk di Lembah Kelang ya. Uh-huh. Boleh datang ke pejabat kami di Gombak. Boleh hubungi kita di talian yang tertera 0132386000 ataupun yang duduk di sebelah selatan boleh pergi ke Plaza Angsana, kita ada ofis di sana. Juga di pantai timur kita ada ofis di Kuala Terengganu, boleh hubungi kita untuk kita beritahu lokasi dia. Dan dalam tempoh ini kita buka sampai malam. Malam tadi pukul 9 malam pun orang datang. Baik. Jadi minggu depan tu sampai pukul 10 malam kita buka insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz kerana sudah bersama kami dalam siaran Sabah Pagi Malaysia, dan semoga kita semua dapat menunaikan ibadah korban menjelang 17 Jun nanti. Jadi sememangnya terhad, masa pun dah suntuk. Sila rebutlah peluang yang sedia ada, turut ditawarkan melalui aplikasi Touch & Go, dan juga kalau ada yang memerlukan sebarang bantuan anda boleh terus hubungi nombor-nombor yang tertera di skrin anda sekarang. Dengan itu kita berehat seketika untuk memberi laluan kepada rakan-rakan di Jabatan Met Malaysia dan akan kembali bersama anda sebentar lagi dalam Selamat Pagi Malaysia untuk kita bincangkan pula isu subsidi diesel dan pakej baru yang telah pun dikemaskinikan oleh kerajaan untuk memberi kelegaan kepada rakyat. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami.